Halo teman-teman, kembali lagi di channel Mas Dik lagi. Oke, jadi kali ini kita bakal main Jarus lagi ya guys ya. Dan kita bakal bahas dari Jutsu Izanagi. Jadi Jutsu Izanagi ini bisa menghidupkan hero kita gitu setelah mati ya, dan ini bisa sampai 4 kali juga sih kadang. Dan skill ini kita baca ya guys ya, skill effect 20% yes chance to revive the player and restore 15% of the max XP ya kan. Jadi ini peluangnya itu cuma 20% doang, dan dia bisa setelah hidup itu dia mengembalikan HP-nya atau darahnya itu 15% guys ya. Jadi ya lumayan sih gitu kalau bisa hidup lagi. Dan biasanya tuh paling maksimal itu saya yang pernah saya alam itu 4 kali guys. Maksimal tuh udah 4 kali guys ya. Jadi mantep lah pokoknya ini si Izanagi ini kalau misalkan kita hoki gitu. Oke, jadi kita bakal langsung aja pindahkan ke Sasuke ya guys ya. Oke, di sini oke, kita pindahkan ke Sasuke aja ya. Kita pindahkan skillnya guys. Oke, ini agak ngelag ini kenapa ya, heran gua. Kita ganti Hinata di sini, Sasuke di sini. Oke, kita pindah ya. Jangan sampai salah. Kalau salah mah udah ngeri ini. Wih, salah ya. Harusnya di sini Sasuke. Di sini Minato. Oke, salah. Sasuke di Naruto. Oke, kita pindahkan. Nah, soalnya itu susahnya itu guys ya. Jadi susahnya itu cuman 20%. Jadi kita harus benar-benar hoki untuk mendapatkan dari apa ya, efek skill ini gitu loh. Ini bagus banget sih sebenarnya kalau dibuat di arena gitu ya. Oke, jadi kita bakal buka ninja kita dulu guys ya. Di sini ada kita mendapatkan kesempatan membuka advanced capture. Lalu kita bisa dapat ninja effect. Wih, kenapa di sini gitu? Oh, anjir. Gila, kenapa di sini ya guys ya? Memang mantap kalau misalkan dapat ya kan, kalau dapat ninja SS. Tadi mungkin kalau misalkan saya langsung pencet advanced capture saya bisa dapat Hashirama nih. Gila. Aduh, dapatnya Molinata. Anjir lah. Anjir apa nih? Oke. Kita langsung aja ke arena nih. Kita langsung aja masuk arena. Kita bakal coba apa kita dapat dari skill effect tersebut ya. Nah guys, nanti setelah hero kita mati nanti bakal hidup lagi ya kalau misalkan skillnya Izanagi itu aktif gitu. Tapi nggak setiap apa ya mati itu mendapatkan, karena cuma 20% tadi guys kita mendapatkannya. Kita harus bener hoki gitu ya. Kalau memang hokinya bagus ya bisa sampai 4 kali gitu guys ya. Kita lihat nih, jadi kalau misalkan 3 ninja itu dikasih itu bagus guys. Tuh kan nggak dapet kan, nggak dapet. Kalau nggak dapet mah ya gitu anjir, gak bakal mati. Tapi kita bakal coba lagi. Harusnya 3 ninja tuh dikasih guys, itu bagus banget. Apalagi buat skill si itu guys ya. Tapi ya Great Ninja War. Nah kalau misalkan kalian mau cari itu bahan equipment untuk upgrade equipment itu bagus banget itu pakai Izanagi guys. Kalau bisa 3 ninja dikasih, ini nanti bisa hidup lagi gitu kan. Ya, kesempatannya aktif itu cuma 20% coy. Anjir, kita skip aja kali guys ya. Enggak usah. Jangan lah. Boom. Oke. Kita menang cuy ya. Oke. Kita lawan ini guys ya. Kita cari sampai skill efeknya itu dapat gitu loh. Aduh, belum mati ya. Nanti kita tunggu sampai mati dulu Sasuke. Nanti bakal hidup lagi guys ya. Jadi ya kayak Uchiha asli itu guys ya. Setelah pakai Izanagi dia pasti hidup lagi gitu. Walaupun sudah mati gitu. Dan dia mengorbankan satu matanya gitu. Anjay. Tapi di sini enggak sih. Lihat. Aduh, enggak dapat lagi coy. Gila, enggak dapat lagi anjir. Kita skip aja guys ya. Sampai dapat aja nih, ngapain juga. Ini enggak ada semua, itu mending skip aja deh. Sampai benar-benar dapat loh, biar kalian tuh tahu. Banyak banget yang nanya, "Bang,
di sana gunanya apa gitu. Nah, memang yang nanya mending kita kasih tahu aja langsung gitu. Tapi sebenarnya udah banyak yang tahu gitu. Cuman kok masih ada yang belum tahu gitu. Aduh. Boom 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 greater. Hidup lagi enggak? Nah, ini guys. Nah, dia bakal hidup lagi gitu kan. Swat. Nah, bagus kan? Jadi bisa hidup lagi gitu. Boleh enggak? Nah, dua kali, guys. Dua kali ya kan, gila enggak tuh? Keren lah. Boom. Hidup lagi enggak? Oh, enggak. Cuman dua kali, guys ya. Biasanya itu bisa sampai 4 kali juga nih. Mantap. Boom boom boom, let's go. Bantai start. Anjir. Sayangnya itu enggak punya semuanya guys. Kalau misalkan punya semuanya itu bakal mantep gitu loh. Dibuat di arena juga bagus lah. Kalau bisa hidup lagi 4 kali kan mantep itu. Tapi dua kali aja juga sangat apa ya, sangat membantu banget tuh. Ingat cuy, nggak bisa menang loh kita lawan. Lawan siapa nih cuy? Kita lawan baby ninja ya guys ya. Oke, kita bakal lihat lagi apakah si Sasuke bisa hidup lagi nih. Apa bakal aktif lagi Izanagi-nya? Kita lihat saja guys. Oke, mati dia. Kita lihat di sini Basuki baru mati. Ayo, please aktif lagi dong Izanagi-nya. Oh, nggak aktif lagi ya. Ampun, dia nggak aktif guys ya. Intinya kalian sudah tahu lah ya. Dari skill Izanagi dan apa ya, aktifnya skill ini kan kalian tahu nih. Ya guna nggak guna sih sebenarnya, cuman ya mau gimana lagi gitu. Kalau pas aktif itu bagus banget guys, cuman peluangnya aktif itu cuman 20%. Jadi yang bikin nggak bagus tuh peluangnya aktif itu guys. Kalau misalkan setiap mati dia bisa aktif itu gede banget sih, gede banget. Cuman ini nggak setiap mati dia hidup gitu. Nah guys ya, gimana ya guys ya? Tapi kalau misalkan tiga ninja itu dikasih semua, tapi itu peluangnya itu bakal gede gitu. Soalnya kalau misalkan ninja pertama nggak aktif itu, nanti ninja kedua dan tiga itu ya kemungkinan pasti ada yang aktif gitu loh. Jadi bagus lah. Nah di sini kan nggak aktif lagi kan, gitu. Anjay lah, anjay banget ya kan. Aduh parah men. Jadi nggak bagusnya itu peluangnya cuma 20% tuh. Aduh. Tadi udah berapa kali kita battle ya guys ya, aktif cuman baru satu kali loh. Sebenarnya baru satu kali loh guys ya. Jadi ya bagus nggak bagus, mending gak usah pakai lah. Kalau misalkan punya cuman satu gak usah pakai, cuman kalau kalian punya tiga jadi mending pakai lah gitu, buat semua ninja gitu dikasih gitu. Bagus itu kalau punya tiga, cuman saya cuman punya satu doang guys ya. Mungkin dari dulu nggak dapet kan sih. Ya kita kalah. Cuman mentok ranking 3 guys ya. Tapi kita bakal lawan nomor 1 lah. Siapa tahu menang ya kan. Kita lihat apakah Sasuke hidup lagi. Boom. 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 Jeder. Hidup. Bah, nggak hidup loh guys ya. Parah emang, anjir lah. Parah. Nggak mau hidup ya guys. Jelek banget lah ini skill. Soalnya harus hoki-hokian doang anjir. Nggak suka pakai ini guys ya. Boom. Ih, sakit banget loh ini, parah. Parah banget, sakit banget aja. Widih, hidup lagi dong.
cedar 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 dem 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 mampus anda. Aduh lu, nah ini dia pakai Izanagi juga nih guys. Dia hidup lagi nih, kita lihat nih, hidup lagi nggak? Oh enggak, dia juga pakai Izanagi loh. Parah, emang langsung mati ya kan. Aduh, oke guys, jadi mungkin cukup sekian aja videonya ya. Jadi penjelasan tentang Izanagi, mungkin yang kalian belum paham gitu kan, kalian udah paham ya kan. Jadi skill ini menurut gue yang gimana ya, kalau cuma punya satu itu nggak bagus guys, kalau punya tiga itu bagus dikasih semua ninja itu ya. Mungkin kurang lebih kayak gitu ya, cukup sekian videonya, jangan lupa bahagia dan sampai jumpa di video berikutnya guys ya, bye bye.